بسم الله الرحمن الرحيم. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, احرص على ما ينفعك. Bersemangatlah engkau mengerjakan semua yang memberikan manfaat kepadamu. Bersemangat. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, intinya perkara yang bermanfaat dalam agama cuma dua, ilmu yang bermanfaat dan beramal dengan ilmu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk punya semangat, bersemangat untuk belajar ilmu agama dan bersemangat untuk mengamalkan. Dan setiap orang bersemangat mampu mewujudkan semangatnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis itu, wasta'in billah. Tapi jangan lupa kata Nabi, minta tolonglah kepada Allah. Kenapa harus minta tolong? Karena kita tidak bisa mewujudkan semangat kita yang membara kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.